arti kupu-kupu masuk rumah siang atau malam hari. Kupu-kupu dan juga ngengat adalah serangga yang dapat terbang dengan sayapnya yang bercorak sederhana ataupun warna-warni. Menurut Primbon, kedatangan hewan ini ke dalam rumah dianggap merupakan suatu pertanda tertentu. Baik, berikut ini adalah ulasan arti kupu-kupu masuk rumah siang atau malam hari. 1. Arti kupu-kupu masuk rumah pada siang hari. Kupu-kupu masuk rumah terutama yang terjadi pada siang hari merupakan isyarat akan ada tamu spesial yang datang ke rumah. Tamu ini bisa jadi seseorang yang tidak biasa bagi Anda, seperti kekasih, sahabat karib, atau saudara kandung yang jauh. Jika kupu-kupu tersebut terbang hingga ke dalam kamar, maka tamu ini kemungkinan akan menginap di rumah Anda. 2. Arti kupu-kupu masuk rumah pada malam hari. Kupu-kupu masuk rumah yang terjadi pada malam hari dianggap memiliki makna yang kurang baik. Menurut Primbon, kupu-kupu masuk rumah di malam hari merupakan pertanda bahwa salah seorang anggota keluarga akan mengalami suatu musibah. Meski hanya dianggap sebagai ramalan, namun tidak ada salahnya kita selalu waspada dan berdoa memohon kebaikan. 3. Penyebab kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Secara ilmiah, kupu-kupu adalah hewan yang aktif pada siang hari. Sebaliknya, ngengat adalah binatang yang aktif pada malam hari. Ngengat masuk rumah di malam hari karena mereka tertarik terhadap cahaya. Sementara itu, kupu-kupu masuk rumah di siang hari disebabkan karena mereka terperangkap saat mencari makanan atau perlindungan dari pemangsa. Baik, itulah beberapa arti kupu-kupu masuk rumah yang dapat Anda ketahui. Semoga bermanfaat.